Bila kita sebut tajuk buku dia Yesterday, ramai yang tak tahu. Ramai yang macam, apa benda Yesterday? Tapi untuk peminat-peminat buku fiksi ataupun kaki-kaki buku fiksi, kalau kita sebut buku tajuk dia semalam, diorang mesti akan tahu, oh, Yesterday. Ha, diorang akan tahu buku Yesterday ni. Dan Zati yakin, daripada 10 orang, 8 orang mesti tak tahu buku Yesterday ni kan. Tapi tak apa, hari ni Zati nak bagi tahu korang sebab buku Yesterday ni merupakan salah satu buku yang bakal jadi global bestseller. Kenapa tiba-tiba kan banyak lagi buku yang dah jadi global bestseller kan? Kenapa tiba-tiba dengan buku Yesterday ni? Kalau korang nak tahu kenapa, korang kenalah stay tune dengarkan Zati sampai pukul 2 petang nanti. Sebab Zati yakin bila korang dengar, korang mesti akan bangga sebab dia datang daripada Malaysia. So untuk hari ni, Zati nak bercakap mengenai Felicia Yap. Bukan Felicia yang playboy tu, okay? Bukan. Ramai yang confused dengan Felicia tu, okay? Sekarang ni Zati nak bercakap mengenai Felicia, seorang penulis buku yang buku dia bakal menjadi satu global bestseller. Okay, kenapa eh? Sebab kan, dia menulis buku dalam bahasa Inggeris yang bertajuk Yesterday. Tapi, buku tersebut telah diterjemahkan kepada bahasa Melayu yang bertajuk Semalam yang diterjemahkan oleh Zalika Yaakob dan juga Anida Adam. Ha, okay. Sebab kalau kita perasankan, kuranglah jarang ada buku-buku yang ditranslatekan kepada bahasa Melayu. Kalau ada pun buku-buku tu mestilah ditulis oleh penulis-penulis luar negara. Ha, tapi buku ni ditulis oleh orang Malaysia dan diterjemahkan pun oleh orang Malaysia. Memang satu dalam seribu lah buku ni kan. Bukan itu saja, okay? And MKR pun dapat interview face to face dengan Felicia Yap ni. Memang satu, Zati rasa satu pengalaman yang sangat bagus lah. Sebab kan, Zati memang suka baca buku fiksi. And bila Zati dapat tahu yang dia buku bahasa Melayu dia collaborate dengan fiksi, Zati dia jadi macam excited tau. Zati tak habis baca lagi buku Semalam ni dengan buku Yesterday. Tapi dia awal-awal tu dia dah tunjuk satu benda yang sangat membuka minda kita lah. Ha, sebab kan apa yang menarik pasal Felicia Yap ni, dia merupakan seorang saintis two thriller novelist. So biasanya kalau orang-orang saintis yang kerja dekat lab, biasa tulis laporan research tu kan. So bila dia ada masa untuk tulis novel kan? Ha, tak apa. Tu nanti Zati akan bagi tahu korang lah. Sebab Zati ada interview dia face to face dekat KLCC hari tu. So kalau korang nak tahu macam mana dia menulis, macam mana penerimaan rakyat Malaysia terhadap buku dia dan macam mana nak menjadi penulis bertaraf international macam dia, dan boleh ke kalau kita tulis bahasa Melayu, novel dalam bahasa Melayu, kita pergi ke peringkat antarabangsa. So Zati nak teruskan dengan macam Zati cakap tadi, Zati dengan seorang kru MKR ada datang turun padang dekat KL untuk berjumpa dengan si Felicia Yap ni. Ha, sebab yelah macam Zati cakap tadi, Zati excited sebab buku dia berkolaborate dengan fiksi. And macam kita tahu kalau dengan fiksi mesti sangat-sangat memahami jiwa remaja kan. Okay, and buku-buku dia memang sangat-sangat bagi kita berfikir. Okay, so Zati ada tanya dia sebab memandangkan buku dia ni lah kan bakal menjadi satu buku global bestseller, kenapa dia nak promote juga dekat Malaysia eh? Hmm, sebab Malaysia punya pasaran, I mean nak promote dekat KL sebab KL punya pasaran tak adalah besar sangat kan? Ha, dan ini jawapan Felicia ya. Saya berlahir dekat Kuala Lumpur. Ya, saya kata dari Shiraz, originally. Grew up there. Kalau saya dekat, bukan macam dia, bukan sangat dekat tapi nearby. Yes. So, this is my hometown. So, I'm very happy to be here, so I'm super happy to be here. Lots of friends from school. So today I had
So dia nak juga datang promote dekat KL walaupun target ataupun pasaran KL tak besar, sebab dia kiranya macam nak balik balik kampung. Dah 20 tahun dah dia tak balik Malaysia. So dia gunakan tiket buku yang dihasilkan tu untuk promote dekat Malaysia, untuk macam jadi satu alasan supaya kawan-kawan dia datang dan dia dapat berjumpa dengan kawan-kawan sekolah dia, okay? Sebab lagi satu, dia memang lahir dekat KL, dekat Cerah. So sebab itulah dia nak jumpa kawan-kawan, kan? Kalau Zati sendiri pun akan, kalau Zati buat buku, Zati pun akan promote jugalah dekat KL, kan? Walaupun KL ni dah tak ada apa sangat pun, cik. Tak adalah, tak ada, okay? Walaupun macam Zati akan gunakan buku tu sebagai satu alasan untuk berjumpa dengan kawan-kawan Zati balik. Dan kawan-kawan kawan-kawan Felicia Yap ni memang memang ada yang datang situ. Kira macam support member lah. Macam tu, kan? Dia buat buku, so kawan-kawan dia datang, dah lama tak jumpa, macam tu. And kalau bahasa Melayu dia tu macam macam sedikit pelat, sebabkan dia dah 20 tahun tak bercakap dalam bahasa Melayu. So sebab tu lah, at least dia tak lupa bahasa kebangsaan Malaysia ni, kan? Okay, so sekejap lagi Zati nak tanya dia tentang banyak lagi perkara. Zati dah tanya dah pun sebenarnya, okay? So sekejap lagi korang nak tahu apa yang Zati dah tanya pun dekat Felicia Ayak ni.